aku sekarang mau beli Oreo dan di sini ada satu Oreo yang bikin aku curious sama rasanya, yaitu Oreo double stuff. Jadi literally ini tuh Oreo impor Amerika, tapi sama seperti Oreo red velvet kemarin, dia tuh sekarang udah diimpor ke Indonesia, tapi versinya versi yang banyak kayak gini guys. Kalau versi Amerikanya dia tuh cuman satu, udah gitu isinya tuh kayak cuman dua keping gitu loh. Sekarang aku mau nyari yang gak terlalu hancur. Nah ini malah hancur, karena aku nyari yang gak hancur-hancur banget sebenarnya. Kalian adalah ini. Terus kalian bisa lihat di sini ada Oreo velvet, red velvet yang versi Indonesianya. Nanti akan aku review. Di sini aku udah beli susu putih juga sama Oreo double stuff juga. Jadi aku pengen tahu rasanya kayak apa. Oke, mari kita ke kasir. Guys, jadi di video kali ini aku mau nge-review Oreo double stuff tapi versi Indonesia. Ini aku udah beli Oreo double stuff nih guys sama susu. Nih, ini susunya, terus ini Oreo double stuff nih guys. Tuh, di sini aku juga udah nyiapin mangkok sama sendok. Jadi pertama aku tuangin dulu si susunya. Nanti aku juga akan nge-review Oreo double stuff versi Amerika nih guys. Aku tuangin susunya. Oke, jadi sebelum mereview Oreo-nya, aku mau coba dulu Oreo-nya tanpa susu guys. Seperti biasa. Wow. Ini tebal banget. Tuh, kayak tebal banget gitu gak sih? Jadi maksudnya Oreo double stuff itu sebenarnya itu tebal guys. Sekarang tentukan udah ada susu tuh, coba masukin rasanya kayak apa. Wow, ini tebal banget ini. Aku masukin 3 keping aja. 6 seperti biasa. Nih, ada susunya tuh. Rasanya dia tuh makin creamy banget. Kenapa aku bilang makin creamy? Karena double stuff itu tuh sama dengan porsi si krim putih ini makin banyak guys. Kalau makin banyak sih makin tebal. Jadi baratnya kalau kalian masukin lagi susu, rasa krim Oreo-nya tuh keluar guys gitu. Oke, segitu aja dulu review Oreo double stuff versi Indonesia dari aku. Aku harap semoga kalian suka dan semoga video ini menambah referensi kalian dalam mencari snack. Oh ya guys, jangan lupa nantikan review Oreo double stuff yang impor Amerika langsung di channel YouTube ini ya guys. Jadi, I'll see you guys next video. Bye-bye.